Well, hello. Sekarang gue mau unboxing Bluedio Neck Hurricane Speaker. Ini harganya 200 something ya di Tokopedia. Gue beli di Urban Geeks tokonya, official store gitu. Dan oke, langsung aja kita lihat. Ini gue belum pernah punya sih seumur-umur apa nama earphone neck gini. Cuman ya, makanya gue jadi penasaran pengen gue beli. Ini kotaknya kayak gini. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini baru kenapa ada suara tip ya? Kalau tadi yang gua unboxing ini Bluedio Vibe 2 ada segelnya, ini malah segelnya cuma suara tip doang. Ya cuman ya udahlah. Ya beda deh, bukan suara tip deh. Segel dia cuma miring aja. Nah, dalamnya diginiin. Ini ada oh, dia kabelnya juga USB Type-C ya, bagus-bagus, seneng gue. Ini ada manualnya. Inggrisnya, mana nih Inggrisnya? Dia ada ini ya, ada apa namanya? Ada Bluedio apps-nya. Inggrisnya, ini dia Inggrisnya. Kalau mau baca di pos aja ya. Oke, jadi ya udah gitu. Langsung ke barang ini. Kenapa? Kenapa di packing gini ya? Jadi kayak nggak ada elegan-elegannya. Kalau tadi yang Bluedio Vibe itu ada elegannya gitu. Di packingnya pakai kotaknya. Baru ini barangnya. Wow, udah mau sidik jari. Ya bukan deh, bukan sidik jari deh. Emang gitu kali ya. Ini ada 4 speaker ya. Gue gak tau nih bassnya gimana, karena sebelumnya gue pernah pakai coba yang Bose, dan itu bassnya oke sih. Dan, oh ini ada micro SD-nya, bisa kalian langsung colok. Dan, ya udah sih, gitu aja. Gue nanti bikin video review kalau gue gak malas, kalau gue malas ya udah gue gak bikin. Jadi udah gitu dulu aja unboxingnya, dan oke, bye.